Shafira, seandainya kita berdua berlayar di tengah samudra dan badai menerjang, apa yang akan kamu pegang? Tangan kamu. Kenapa? Karena aku tahu kamu pasti akan menggenggam tanganku dan melindungiku. Seandainya peganganku terlepas dan kamu terhempas ke tengah lautan, aku yakin kamu juga akan ikut terjun mencariku. Seandainya aku tidak bisa menemukanmu karena gelombang yang besar, aku yakin kita akan bertemu di alam yang lain. Jadi apapun kesalahanku, kamu akan memaafkanku.